Eli ada pung bakat. Dia bisa jadi petinju. Orang tetua mana yang bisa lihat depung anak dapat pukul dari orang lain? Beta mau jadi kayak Mamat Ali. Juara dunia? Iya, dan jadi orang kaya. Supaya mama anak pung hidup yang susah lagi. Untuk jadi petinju, aku butuh waktu seumur hidup kau. Siap kau? Siap. Ini Bung Boy Bola, promotor hebat yang akan menyelenggarakan pertandingan tinju kau. Siap, jadi juara. Saya mau jadi orang Indonesia pertama, Pak Bos. Yang juara dunia. I will knock you out. Kita lihat saja nanti di ring. Saya tidak pernah melihat gairah tinju sebesar ini di Indonesia. IBF mencopot gelar Elias Pikal. Sing papa, Eli. Ose suka sih pertandingan bagus. Ose tahu apa tentang tinju. Ose cuma di luar ring. Beta yang setengah mati di dalam. Kenapa? Mesti buang-buang. Beta sudah melihat barang-barang ini, Lai. Mama sing ada guna pur Eli, Lai. Lebih baik mama pulang ke Saparua. Mama pulang saja. Elias Pikal tuh pilih profesi jadi petinju. Karena dia sing kenal takut. Yang dia tahu cara kasih kalah lawan. Ose tuh masih tetap jadi petinju terbaik di Indonesia. Saya pastikan sabuk juara itu akan kembali kepada saya. Imajinasikan tenagamu itu keluar di ujung tanganmu. Pukulan kiri Ale macam exoset, cepat dan mematikan.